Hai, hello. Bertemu kembali kita dalam rancangan Mari Bercerita. Nama saya Sugita dan saya akan membaca bersama dengan anda hari ini. Dan novel Komsas Tingkatan 5 ini bertajuk Sing to the Dawn, karya Min Fong Ho yang menceritakan tentang seorang perempuan muda yang amat mementingkan pendidikan. Dia cukup kental untuk mengharungi cabaran hidup demi mendapatkan pendidikan. Jadi, jom kita sama-sama baca novel ini untuk memahami intipati. Novel ini dinamakan Sing to the Dawn kerana watak utamanya iaitu Dawan sering menyanyikan lagu untuk adiknya Kuai pada waktu subuh. Lagu itu dicipta oleh Dawan sendiri dan dinyanyikan apabila adiknya berasa gusar atau susah hati, dan cerita ini bermula di Thailand. Baik, Dawan telah mendapat beasiswa untuk menyambung pendidikannya di bandar. Namun, ayahnya berasa tidak gembira kerana berfikir Dawan mengambil tempat adik lelakinya Kuai. Ayahnya berpendapat bahawa hanya kaum lelaki berhak untuk belajar tinggi-tinggi. Ini menyebabkan hubungan Dawan dan ayahnya renggang. Dawan mendapat sokongan dan restu ibu dan neneknya. Dia juga mendapat sokongan daripada seorang perempuan bernama Bao. Dawan yang berumur 14 tahun dan adik lelakinya Kuai yang berumur 13 tahun berborak pada suatu pagi tentang beasiswa untuk belajar di bandar. Kuai berasa agak yakin yang dia akan mendapat beasiswa tersebut, manakala Dawan berasa kurang yakin kerana dia fikir sebagai seorang perempuan, dia tidak mempunyai peluang. Namun kesedihan dan kebimbangan yang Dawan rasai tidak kekal lama apabila pada pagi tersebut pengetua sekolah memaklumkan bahawa Dawan telah berjaya mendapat beasiswa tersebut. Please sir, never mind me, Dawan faltered. Just tell us who won the scholarship. The teacher finally said, his voice sounding far, far away. You did. Kuai berasa kecewa dengan keputusan tersebut, dan apabila mereka pulang untuk menyampaikan khabar tersebut kepada keluarga mereka, ayah mereka berasa marah terhadap Dawan kerana menganggap yang dia telah mengambil peluang Kuai untuk belajar di bandar. And Kuai? What about Kuai? He won nothing? Her father's voice was rough and yet tinged with a hard wonder. Dawan sensed the pain in her father and dared not look directly into his eyes. There is only one prize, she whispered. You took your own brother's chance away from him? He flung down the hammer he had been holding. Saya amat gembira ya Dawan telah mendapat beasiswa ini untuk belajar di bandar. Ini membuktikan tidak kira perempuan ataupun lelaki, asalkan anda berusaha, anda pasti boleh berjaya. Atas cadangan nenek Dawan, Dawan dan ibunya ke rumah Noi, sepupu Dawan, untuk meminta bantuan Noi meyakinkan ayah dan membenarkan Dawan belajar di bandar. Namun kekecewaan Dawan bertambah apabila Noi mengatakan bahawa tiada gunanya Dawan ke bandar sebab berdasarkan pengalaman Noi yang pernah bekerja di bandar, bandar merupakan tempat yang kejam untuk bekerja. But what can a young girl hope to learn alone in the city? There is nothing good or healthy there. My aunt, she will only become bitter and angry. Surely she will learn much there. This scholarship is really special. She'll never get another chance like this. Dawan heard her mother say. Dawan masih tidak patah semangat dan ingin meneruskan hasratnya menyambung pelajaran di bandar. Apabila Kuai mendapat tahu bahawa Dawan dan ibunya telah ke rumah Noi, dia berasa sangat marah dan ini menyebabkan pertengkaran antara mereka. You went to your cousin Noi, didn't you? You dragged mother to see cousin Noi to get her on your side, didn't you? He paused briefly, scowling. Tanpa diketahui oleh Dawan, Kuai telah berjumpa dengan guru mereka dan mendapat tahu bahawa dia berada tempat kedua di belakang Dawan, dan sekiranya Dawan tidak dapat meneruskan pengajiannya di bandar, Kuai akan diberikan peluang tersebut. I was second, right after my own dear big sister. Does that mean
"You get to go instead of me?" she asked softly. Her brother looked her straight in the eye. "It means that if you don't go, I get to go." Ini membuatkan Dawan berasa risau. Kalau Kuai bertindak untuk memberitahu ayah mereka tentang situasi ini, kemungkinan besar Dawan akan dipaksa untuk menolak tawaran tersebut dan memberikan peluang kepada Kuai. Are you going to tell father? Tell him what? That I came in second, right after you? Dawan could only nod, and the fear in her revealed itself even in the slight movement of her head. "I don't know, sis. I don't know what to do anymore. If I tell father, he won't let you go, and you'll probably hate me forever. And if I don't tell him, I'll never get to go and end up hating myself." Pada pendapat ayah Dawan, tidak ada gunanya seorang perempuan menyambung pelajaran kerana ia tidak akan membantu sesiapa pun, malah merugikan semua orang. "You're a boy, and more schooling would have been useful for you." He paused, then he added wistfully, "And useful for me too. Why, you could come back and help me too." Perbualan antara Kuai dan ayah mereka mula memberi keraguan kepada Dawan. Dia mula merasa bahawa dia tidak perlu untuk ke bandar untuk menyambung pelajarannya kerana ia tidak akan memberikan kelebihan kepada sesiapa pun. Sebelum itu, Dawan singgah di pasar pagi yang berhampiran untuk membeli bunga teratai untuk dihadiahkan kepada Tok Sami. Akan tetapi, Dawan tidak mempunyai wang yang cukup. Tetapi, peniaga teratai itu memberikan teratai tersebut secara percuma. Peniaga tersebut adalah seorang gadis sebernama Bao. Dawan mendapat tahu bahawa Bao adalah adik kepada rakan sekelasnya, Vichai. Bao kagum dengan kemampuan Dawan untuk mendapat beasiswa pelajaran. Dawan pun pergi berjumpa dengan Tok Sami itu. "How can I help you do something that I don't believe in? You're still young, child, but I don't think you should waste any more time dreaming such futile dreams. What can a mere schoolgirl hope to achieve anyway? Be satisfied with what?" But Dawan was not listening anymore. Malangnya, Tok Sami tidak bersetuju untuk Dawan ke bandar. Dawan berlari pulang dengan penuh kesedihan. Dalam perjalanan pulang, Dawan terserempak dengan Bao. Bao mencadangkan supaya Dawan yakin dengan kemampuan dirinya dan untuk tidak melepaskan peluang ini. Bao menyuruh Dawan untuk melepaskan seekor burung secara percuma. Tetapi malangnya, Vichai ternampak kejadian tersebut dan bertindak memukul Bao. Kuai yang terlihat kejadian ini segera cuba menenangkan Vichai. Tetapi Kuai menjadi marah apabila Bao menuduh beliau sebagai seorang yang hipokrit kerana cuba mempertahankan Bao tetapi sanggup untuk merampas satu-satunya peluang untuk Dawan belajar di bandar. Mendengar tuduhan ini, Kuai menjadi sangat marah dan cuba untuk menampar Bao. Dalam keadaan genting ini, kaki Dawan telah tercedera setelah dia cuba untuk mempertahankan Bao. Selepas kejadian di pasar, Dawan pergi ke sungai untuk duduk atas jambatan yang sudah usang dan Kuai sudah pun berada di situ mengenang kembali tentang apa yang berlaku di pasar sebentar tadi. Hati Kuai tersentuh apabila Dawan menghulurkan payung kepada Kuai dan Dawan mula berjalan pulang tanpa payung. Kuai sedar bahawa kakaknya seorang yang baik hati. Kuai mengejar kakaknya dan mereka berjalan pulang ke rumah bersama-sama. Tibanya mereka di rumah, ayah Dawan berasa marah kerana Kuai tidak memberitahunya bahawa dia telah mendapat tempat kedua dalam peperiksaan. Pada saat ini, Kuai memberitahu ayahnya, sekiranya Dawan tidak dibenarkan pergi, Kuai pun tidak akan pergi dan akan memberikan beasiswa tersebut kepada seseorang di luar keluarga mereka. Ayah terperanjat mendengar Kuai berkata sedemikian. Setelah mendengar penjelasan dan impian Dawan untuk membantu keluarga dan masyarakat, ayah Dawan akhirnya memberikan restu untuk Dawan meneruskan pelajarannya di bandar. Dawan berasa cukup gembira dan memeluk Kuai. "Saya secara jujurnya amatlah gembira yang Dawan akhirnya dapat ke bandar untuk belajar dan saya juga amat gembira kerana Kuai tidak mementingkan diri sendiri apabila dia sanggup memberi
memberikan kata-kata putus yang sangat tegas kepada ayah mereka. Lelaki ataupun perempuan, semuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan ilmu. Lebih ramai yang menuntut ilmu, lebih bagus sesuatu komuniti dan negara. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Mari Bercerita. Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya, Sugita. Dan hari ini kita akan membincangkan novel Sing to the Dawn karya Min Fong Ho. Baik, apa kata kita uji minda kita semua pada hari ini? Semulakan dengan perkataan pertama, iaitu drizzling. Drizzling bermaksud gerimis dalam bahasa Melayu. Dan adakah ejaan drizzling ini ataupun ini? Selalu sangat dengar kan drizzling? Ya, betul. Drizzling, ejaannya adalah ini. D-R-I-Z-Z-L-I-N-G. So, ayatnya ialah, it is a windy, drizzling day. Okey, sekarang kita ke perkataan yang seterusnya, iaitu perkataan handfuls. Ia bermaksud segenggam. Segenggam. Tapi adakah ejaannya handfuls dengan dua L ataupun handfuls dengan satu L? Betul, handful dengan satu L. Dan contoh ayat ialah, randomly toss a small handful of broken crayons. Baik, perkataan ketiga, gleefully. Okey, bila anda tengok muka saya bila menyebut perkataan ini, apa yang anda rasa? Gleefully. Maksudnya adalah dengan gembira. Jadi, adakah ejaannya gleefully ataupun gleefully? Gleefully ataupun gleefully? Ejaan yang tepat ialah ini, G-L-E-E-F-U-L-L-Y. Dan contoh ayat, he asked the question almost gleefully. Dengan cukup gembira. Okey? Baik, perkataan yang keempat, radiate. Radiate. Wow, radiate. Yang bermaksud memancarkan. Adakah ejaannya radiate ataupun radiate? Yang mana satu? Dengan E ataupun tanpa E? Jawapan yang betul ialah radiate dengan E di hujung perkataannya. Dan contoh ayatnya ialah, the sun radiates heat and light. Baik, perkataan seterusnya, plowing, yang bermaksud membajak. Adakah ejaannya plowing ataupun plowing? Plowing. Ini mungkin memerlukan, orang kata, tricky sedikit. Jadi anda fikirkan, adakah ejaan yang betul ini ataupun ini? Betul, tepat sekali. Ejaannya adalah P-L-O-W-I-N-G. Dan contoh ayat, we were plowing through the bush to help. Okey? Saya rasa adik-adik telah pun mempelajari perkataan-perkataan bersama dengan ejaan-ejaan yang betul. Dan kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bercerita untuk membincangkan watak-watak dalam buku Sing to the Dawn. Bersama saya, Sugita, dalam rancangan Mari Bercerita. Dan hari ini kita sedang membaca novel Sing to the Dawn, bacaan tingkatan 5. Jadi saya akan kupas 3 watak dalam cerita ini. Watak utama dalam cerita ini ataupun novel ini adalah Dawan, seorang remaja yang digambarkan sebagai seorang yang tidak mudah putus asa. Baik, umur Dawan juga merupakan satu perwatakan Dawan selain daripada seorang yang tidak mudah berputus asa. Dawan tidak sesekali mengaku kalah. Malah, ia mencari jalan untuk memujuk bapanya. Dan selain itu, watak Dawan juga diketengahkan sebagai seorang kakak yang penyayang. Okey, kita tulis di sini. Penyayang. Akhirnya, apabila Dawan mendapat kebenaran untuk meneruskan pelajarannya di bandar,
dia tidak menunjuk-nunjuk untuk menjaga hati adiknya. Jadi, perwatakan dawan ini mengajar kita untuk bersabar dan untuk terus mengejar impian kita walaupun jalannya kadangkala penuh dengan cabaran. Tapi sekarang ni kita nak lihat watak sokongannya pula, iaitu watak Y. Y merupakan adik lelaki dawan. Okey, kita tulis. Y juga seorang yang pandai seperti kakaknya. Dia telah berjaya mendapat tempat kedua dalam peperiksaan. Ha, itu menunjukkan yang Y ni seorang yang bijak. Y merupakan seorang yang sopan, macam gentleman katanya. Okey, sopan. Ini dapat dilihat apabila dia cuba untuk melindungi mereka yang lemah atau memerlukan bantuan. Dia juga cuba membantu Bau apabila Bichai memukulnya. Okey, saya rasalah kan, saya rasa Kuai ni sebenarnya seorang budak yang bagus. Kalau saya pun dalam tempat Kuai, saya akan rasa resah, tapi syukurlah dia bertindak adil dan wajar. Okey, itu Kuai. Sekarang ni kita akan melihat watak sokongan seterusnya, iaitu Ayah Dawan. Okey, Ayah Dawan merupakan antagonis dalam cerita ini. Ayah Dawan seorang yang bersikap patriarki dan prejudis terhadap kaum perempuan. Dia mementingkan anak lelakinya lebih daripada anak perempuannya. Okey, jadi jelas di situ yang Ayah Dawan ni bersikap, kita tulis patriarki lah ya. Ini dapat dilihat apabila dia berkeras supaya Kuai yang ke bandar dan bukannya Dawan kerana hanya lelaki yang patut belajar pada pandangannya. Dia dilihat mendiamkan isterinya apabila dia cuba bercakap tentang pendidikan Dawan. Dia juga seorang yang panas baran dan degil. Okey, panas baran. Ayah yang panas baran ni. Dia tidak dapat menerima yang Dawan pun sebijak Kuai dan mampu menyumbang kepada keluarga, kampung dan negara. Tapi tapi akhirnya dia berubah juga dan melihat kebaikan pada anak perempuannya. Baik, jadi tema yang menarik dalam novel ini ialah hubungan adik-beradik yang tersiratnya sangat erat. Dalam novel ini terdapat dua hubungan adik-beradik yang boleh dilihat, iaitu hubungan antara Dawan dan adiknya, Kuai, dan juga hubungan antara Bau dan Bichai. Kedua-dua hubungan mereka ini dilihat bertentangan di mana hubungan di antara Dawan dan Kuai sangat akrab sehingga pada suatu tahap Kuai sanggup menentang prinsip ayahnya semata-mata untuk memberikan peluang kepada Dawan melanjutkan pelajarannya. Sebelum itu, Kuai lah yang juga memujuk ayah mereka untuk membenarkan Dawan memulakan pengajian di sekolah. Baik, dan hubungan antara Bau dan Bichai pula dilihat sangat bertentangan dengan Dawan dan Kuai. Kerenggangan hubungan antara Bau dan Bichai boleh dilihat apabila Bichai sanggup memukul kakaknya Bau apabila dia melihat Bau memberikan seekor burung merpati secara percuma kepada Dawan. Aduh, sanggup ya Bichai memukul kakaknya. Memukul sesiapa pun adalah satu jenayah. Bichai memang patut ditegur kerana perbuatannya salah. Baik, sudah pun kita mengupas watak-watak dalam novel ini, tapi saya nak tahulah anda betul-betul faham ataupun tidak novel ini. Jadi selepas ini saya nak menguji anda dengan beberapa soalan misteri. Okey, sekarang masa untuk soalan misteri dan di sini saya ada banyak soalan misteri untuk anda. Jadi jom. Soalannya adalah berdasarkan cerita ini, anda paling bersimpati dengan watak yang mana? Dalam cerita ni ada banyak watak, tapi anda secara peribadi watak mana yang anda paling bersimpati dengan? Okey, baik. Anda fikirkan, tapi ini cadangan jawapan yang mungkin anda boleh gunakan. Saya bersimpati dengan Kuai kerana dia perlu memilih antara keinginannya untuk belajar di bandar dengan keinginannya untuk menyokong kakaknya Dawan untuk belajar di bandar. Mudah kan? Okey, baik. Kita ke soalan misteri yang kedua.
Jelaskan dua nilai yang ditunjukkan dalam novel ini. Ha, ini mudah. Saya pasti anda semua dah tahulah jawapannya. Ada banyak nilai dalam buku ini tapi nak dua je nilai. Okey, dah fikirkan nilai, dua nilai yang ditunjukkan dalam buku ini? Saya berikan anda cadangan jawapan iaitu baik hati, iaitu Dawan selalu memikirkan perasaan Kuai walaupun dia menjadi seorang buli selepas Dawan mendapat beasiswa untuk menyambung pelajaran di bandar. Dawan juga sanggup berjalan tanpa payung semasa hujan lebat semata-mata untuk memastikan Kuai tidak kebasahan. Kedua, nilai kedua yang anda boleh gunakan ialah tidak berputus asa. Dawan cuba pelbagai cara untuk membolehkan dirinya ke bandar. Dia bercakap dengan sepupunya serta Tok Sami di kuil. Walaupun Noi dan Tok Sami tidak membantu, tetapi Dawan tetap cuba untuk berbincang dengan ayahnya sehingga ayahnya membenarkan Dawan ke bandar untuk belajar. Baik, itu antara cadangan nilai, tetapi kalau anda ada nilai-nilai yang lain, anda boleh sahaja menggunakannya. Baik, kita ke soalan misteri yang seterusnya. Apakah pendapat anda terhadap pandangan ayah Dawan yang menghentikannya dari melanjutkan pelajaran di bandar? Soalan yang memerlukan sedikit usaha untuk anda menjawab. Cadangan jawapannya iaitu, pada pandangan saya, konsep ini agak kuno. Kedua-dua, lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu. Tetapi ayah Dawan juga mungkin risau tentang kewangan dan pada pandangannya, walaupun tidak betul, hanya kaum lelaki yang boleh membantunya. Saya rasa Dawan memahami jiwa tradisional ayahnya dan itulah sebab dia tidak melawan ayahnya tetapi sebaliknya mencari orang seperti Noi dan Tok Sami untuk membantunya menukarkan fikiran ayahnya. Baik, kita dah sempat pun jawab beberapa soalan misteri dan saya harap soalan-soalan tersebut mencabar bagi anda dan membantu anda berfikir secara kritikal mengenai cerita ini. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan dan saya berharap agar kupasan tentang novel ini sedikit sebanyak dapat membantu anda semua memahami cerita ini. Dan saya juga berharap bahawa pengajaran yang terkandung dalam cerita ini akan dijadikan panduan dalam kehidupan kita semua. Baik, sehingga kita berjumpa lagi, teruskan membaca. Bye-bye.